Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel M Studio. Semoga Anda lagi sehat dan bahagia tentunya. Oke guys, untuk kali ini saya akan mereview pembuatan bekas gudang sound system menjadi ruang studio. Studio cover ya. M Studio adalah studio cover. Nah, pembuatan ruangan studio ini menggunakan duct cable dan dikerjakan cuma 2 hari. Seperti kita ketahui, duct cable itu sangat mudah dan presisi dipasang, sehingga ini akan memudahkan kita dalam membuat suatu ruangan. Nah, ruangan yang dibuat ini ukuran 275 cm kali 5 meter. Kali 5 meter full menggunakan kabel. Nah, dan ini agak beda ya, beda dan sedikit ngawur, tentunya jangan ditiru oleh teman-teman ya dalam membuat ini. Jadi saya menggunakan kacanya itu dipasang di hebel tanpa menggunakan jerumpul atau bingkai ya. Jerumpul atau bingkai. Jadi kaca tersebut yang ketebalannya 3 mili itu kebetulan sudah ada list aluminiumnya. List aluminium yang berada di semua sisi kaca-kaca tersebut, karena ini bekas jendela, jadi kita langsung pasang. Ini cara pemasangannya seperti ini. Jadi hebel kita krok atau kita buatkan jalur sesuai ketebalan listnya, dan kemudian kita pasang. Ini ruangan depan sedang dipasang oleh tukang ini. Jadi tanpa bingkai atau tanpa jerumpul ini guys, ini sudah terpasang. Dan ini cara pemasangan seperti ini. Tentunya memang harus telaten, harus lurus, tidak boleh bengkok. Jadi Apple kita buatkan jalur sesuai ketebalan dari bingkai aluminium dari kaca tersebut. Nah, kita pasang seperti ini ya. Makanya pembuatan ini jadi cepat karena kita tidak pasang jerumpul, tidak ada maksud lain, ini hanya untuk mempercepat dan tentunya sangat menghemat. Nah, setelah itu, setelah kacanya terpasang semua, kita buat galang di atasnya dengan balok-balok bekas ya, balok-balok bekas rumah yang sedang saya renovasi ini. Nah, untuk di atasnya hebel, setelah disusun semuanya itu dikunci dengan baja ringan ya. Jadi di atasnya kita kunci dengan baja ringan, atau istilah pertukangannya apa sih ya, sabuk ya. Ini ya, jadi kita kunci dengan baja ringan. Nah, ini kacanya sudah terpasang semua.
dari sisi dekat pintu dan dari sisi depan. Alhamdulillah semuanya cuma dikerjakan 2 hari, guys. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan channel M Studio, dan jangan lupa yang belum subscribe channel M Studio. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.